kembali lagi bersama saya Amana Channel. Nah, hari ini saya mau masak tahu yang sangat simpel banget. Jadi gimana masaknya? Ikuti ya. Nah, di sini saya telah memasukkan bawang putih yang udah digeprek. Lalu kita masukkan kecap asin serta sedikit saus tiram. Nah, kita tambahkan air. Lalu tahunya kita masukkan. Nah, di sini saya telah memasukkan tahu. Masakan ini sangat simpel banget, tapi rasanya sangat luar biasa. Nah, kita tambah air lagi sedikit deh kayaknya. Aduk bentar. Kita masukkan sedikit garam. Penyedap rasa. Sebentar supaya bumbunya tadi meresap ya kawan. Lalu kita tutup kira-kira 5 menit. Nah, ini hasilnya, ini sudah mateng. Sangat simpel banget. Kita taburi daun seledri supaya berbau wangi ya. Sudah matang kawan. Matang deh, kita taruh di piring. Mentul-mentul tahunya. Sudah selesai deh. Ini hasil tahu masakan saya. Sangat simpel banget, tapi rasanya wow. Ini adalah tahu, salah satu menu kesukaan majikan saya. Oke, terima kasih ya kawan yang menonton. Bye bye, assalamualaikum.